wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam buah daripada saya. Saya nama saya Ahmad bin Sumatera, tapi bukan orang Indonesia. Saya orang Sabah. Kalau Datuk saya bagi nama saya itu Sumatera, jadi ketua. Orang ingatkan Sumatera ni nama pulau je. Tapi nama orang pun ada. Okay, di kalangan rakan-rakan, panggil saya Cik Mat je. Saya bertugas di Putrajaya. Soni Tuan Nadi tadi adalah penolong pengarah saya sebenarnya. Kita orang duduk satu jabatan. Saya bekerja di bawah Soni Tuan Nadi lah. Okay, sedikit sharing tentang produk weekend tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni dulu sebenarnya aktif dalam sukan. Saya bekas pengadil kebangsaan dan sepak dulu. Kemudian saya lulus tahun 2009 dah retire. Orang dah retire dah ada usia kilauan emas ni, dah macam-macam penyakit datang. Penyakit yang saya alami adalah dari segi tumit pada sakit pada tumit saya dan juga lutut. Mungkin dulu saya banyak bow out, banyak seorang bahagian kaki ni saya gunakan untuk aktiviti saya. Yang memperkenalkan saya, saya punya ni lah Tuan Yusufan Nadi tadi. Kebetulan wife dia, Puan Sarah, adalah kita punya stockist di Kajang. Dia kata, kenapa Cik Mat tak cuba ni kan? Dia kata, stockin biasa je pun. Dia kata, stockin ni lain daripada yang lain. Sebab dia kata, dia, kalau yang di MXP ni, dia panggil stockin ajaib. Dia kata, tempatnya saya cubalah, saya nak tengok apa yang ajaib tu. Jadi kesan dia tuan-tuan dan puan-puan, seminggu saya gunakan stockin tu, saya dah mula rasa dia punya kesan dia. Dia punya tumit kaki pun agak kurang sakit tu, kemudian lutut pun kurang. Dan daripada situ saya teruskan pakai. So far ketua atas kehendak Allah SWT. Sekarang ni saya dah ketua boleh seperti biasa lah tuan-tuan dan puan-puan. Daripada situ saya mula sharing dengan rakan-rakan, yang terutama family saya dulu lah. Family saya dulu, saya dulu cerita dalam ruang kebaikan yang produk ni. Sometimes kalau kita cerita dengan orang, dia tengok benda ni dia tak percaya tuan-tuan. Jadi setelah kita gunakan betul, baru kita boleh bercerita dengan orang sebenarnya. So dia about ELT punya produk ni, kalau kita tak guna, kita cerita dengan orang, macam mana kita nak yakinkan orang tu tuan-tuan puan-puan? Sebenarnya ni kita kena guna dulu, kita dapat kesan dia, baru kita cerita dengan orang. Sebab kita bukan jual ubat kaki lima tu. Jual kaki lima tu macam-macam cara dia nak tarik ni, tapi kita cerita reality dia sebenarnya. Di sini juga, semenjak saya kata orang kenal produk weekend ni, dalam masa yang sama banyak benefit yang saya dapat. Benefit saya dapat, di samping saya membantu saudara-saudara kita yang memerlukan, kocek kita pun berisi sikit lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum join untuk MXB ni, ambil peluang yang ada. Ketawang, duit tak akan datang pada kita kalau kita tak usaha. Apa-apa pun kita kena usaha. Biarlah orang kata pun, ini tu apa, bisnes stokin. Tapi stokin pun ketawang, kocik sentiasa berisi. Di samping tu kita boleh membantu saudara-saudara kita yang di luar sana tuan-tuan. Jadi saya ingat itulah tu sharing pada saya. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ketawang semenjak join dengan MXB ni, saya dapat kenal orang-orang yang hebat. Sebenarnya anda semuanya hebat. Tepuk tangan untuk tuan-tuan. Anda semuanya hebat. Tapi orang yang hebat yang akan datang ke sini. Jadi peluang yang ada di depan mata kita, kenapa kita nak lepaskan tuan-tuan? Ketawang, memang kita nak bermula tu bukan kita nak terus pergi ke atas. Sebenarnya kita
macam-macam cara semuanya kita merangkak kan, kita menggoleknya, tapi dia punya end of the day ni kita kan ke puncak kejayaan tuan-tuan. Yeah. Itu saya kepada saya. Terima kasih pada Cik Red Rose kita. Hebat-hebat juga ni, tepuk tangan Cik Red Rose kita. Dan buka ketinggalan untuk Puan Amy kita. Selamat kali jumpa Puan Amy ya. Lalu kita di alam maya saja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.